Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membuat tutorial cara mendaftar di akun Twitter. Akun Twitter adalah akun salah satu media sosial yang banyak diminati oleh selebritis, politikus, dan pelajar. Karena akun ini dapat digunakan untuk membuat cuitan singkat, padat, dan diminati orang. Mari kita ikuti langkah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai mendaftar akun Twitter di Android. Yang pertama, kita ke Play Store. Kita download Twitter. Karena saya tiap di handphone itu ada Twitter, maka otomatis sudah terpasang. Lalu kita buka. Kita buka. Kita buat akun. Nama ini kita masukkan email kita dan tanggal lahir. Kita juga bisa menggunakan ponsel kita dengan mengklik menggunakan ponsel. Ini akan menggantikan email kita. Tapi saya di sini menggunakan email. Lalu berikutnya sesuai pengalaman. Baca di mana Anda melihat konten Twitter di berbagai lokasi di web. Kemudian berikutnya akan terlihat buat akun, nama akun sudah Dharma, email dan tanggal lahir. Kemudian kita klik daftar. Di sini Twitter meminta kode verifikasi yang dikirimkan ke email kita. Kita lihat ke email. Verifikasinya telah masuk. Kita ketik verifikasi. Kemudian Anda akan memerlukan kata sandi. Di sini dia meminta kata sandi yang memiliki minimal 8 karakter atau lebih. Pastikan memiliki 8 karakter atau lebih kata sandi kita. Setelah masukkan kata sandi, kita klik berikutnya. Kemudian meminta foto untuk diunggah. Jika kita belum memiliki foto, bisa kita klik lewati untuk saat ini. Kemudian jelaskan tentang diri Anda, ini tentang biografi kita.
Contohnya saya buat seorang karyawan, seorang pelat karyawan. Kemudian berikutnya, ini juga bisa kita lewati dengan mengklik lewati untuk saat ini. Hubungkan buku alamat Anda untuk menemukan orang-orang yang mungkin Anda kenal di Twitter. Jika kita ingin menghubungkannya, kita bisa mengklik sinkronisasi kontak. Kalau tidak ingin menghubungkannya, dapat mengklik jangan sekarang. Kita mengklik jangan sekarang. Ini minta verifikasi bahasa yang kita gunakan. Di sini kita klik bahasa Indonesia. Lalu berikutnya, ini sepertinya internetnya putus. Kemudian di sini dia minta persetujuan apa yang kita minati. Contohnya sepak bola, K-pop, musik pop, untuk musik hiburan, film, olahraga NBA, sepak bola, Liverpool, ini terserah Anda, seni budaya, anime, dan sebagainya. Lalu kita klik berikutnya. Nah, akun Twitter kita sudah tercipta, dan ini adalah contoh saran-saran akun yang dapat kita ikuti. Contohnya Liverpool FC kita ikuti. Nah, ini adalah akun-akun official, akun besar yang tentu banyak pengikutnya. Nah, kita ikuti. Jika kita direspon, maka kita telah mengikutinya. Ini pun setelah kita telah mengikuti akun tersebut, tergantung apakah orang itu akan mengikuti balik kita atau tidak. Saya rasa itu cara mengikuti akun. Kemudian di sini saya jelaskan cara menggunakannya. Kita tinggal mengklik tanda pena bulu ini atau tanda tambah, lalu kita klik. Di sini kita dapat mengetik apa yang ingin kita katakan atau apa yang ingin kita tweetkan. Contoh, selamat pagi, rekan semua. Lalu kita klik tweet. Jika ingin kita mengirimnya, atau kita dapat menambah berupa gambar atau apa, menambah gambar ini dengan klik akun paling kiri. Contohnya gambar Twitter terkirimkan. Lalu kita tweet. Maka inilah contoh tweet kita. Demikianlah cara mendaftar di Twitter dan cara menggunakannya.
semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan